pada hari ini saya wakil daripada Majlis Agama Islam lah, dan adat istiadat Melayu Kelantan pada hari ini berkesempatan untuk nak melawat keluarga mak dan beradik lah. Jadi kami setelah menerima info daripada orang ramai, jadi kami itu sebagai gas ke lokasi ini pada hari ini nak tahu juga sebuah sedikit pasal kisah mak dengan adik ni. Jadi lo ni adik lah jaga mak ni. Ha, kita. Untuk kita kata menampung keperluan hari yang mak dengan adik, adik buat kerja lah. Ha, buat kerja. Adik buat kerja mana adik? Ya, kat diri juga bahasa. Ambil upah bahasa. Jadi untuk bayaran ni kira dia upah berapa sehari? 10 ya sehari. 10 ya sehari. Lepas ada asal gitu buat lah. Siapa kena je mata. Gaji hari ke? Ya, hari. Kadang-kadang kita ambil bulan-bulan. Kita malah nak ambil hari, kita ambil bulan. Mak ni, dia sakit berapa lama tu? 3 tahun. 3 tahun. Mak sakit ke? Dia stroke. Stroke ni dia separuh badan. Ha, separuh badan, alik kiri. Jadi, adik ni kira anak tunggal. Ha, anak tunggal. Dulu arwah ayah ni dia buat kerja apa? Dia banyak repair rumah. Repair rumah. Repair rumah orang ya. Jadi ayah meninggal berapa tahun dah? Minggu lepas baru, 2 hari sebelum raya. 2 hari sebelum raya. Ya. Seminggu baru. Dia sakit ke apa tu? Ya, buah pinggir dengan TV. Buah pinggir dengan TV. Jadi rumah ni pun maksudnya saat ni sewa dia. Ha, sewa. Berapa sebulan? 200 setengah. 200 setengah. Menetap sini berapa lama ni? Sini 33 tahun. 33 tahun. Selama duduk ni kat Ajintong kat lagi sewa. Lepas tu baru arwah baru mati seminggu, okay? Jadi tunggu lagi lah. Boleh-boleh. Lepas tu tak tahu. Sebelum ni awak je bayar agak arwah ayah lah. Ha, arwah ayah lah bayar agak apa semua. Dengan kalau sebelum ni dengan awak kerja adik 300 tu cukup-cukup untuk beli barang dapur lah. Ha, cukup untuk beli barang dapur lah. Keluar berah, telur ke apa, air, barang-barang mentah lah nak masuk. Okay. Lepas tu duit tak rajin lagi lah setakat ni. Ada sikit-sikit boleh sipir jimat lah. Api air ke sepanjang mok dengan adik duduk sini, gaji tu buat apa? Air buat ni ada tu tunggok lah. Api air ni sebab dulu ke PKP tak boleh buat kerja. Betul lah, paham gue sakit lama dah sakit. Duduk pergi boleh pergi. Ada bayar lah. Ada orang tiga baru ni lah surat ni bayar api dulu 100 takut kokoh. Jadi lo ni air apa api ada berapa ratus lagi mahu tak bayar? Lebih kurang 400 lah, air 300. Tunggu. Biasa kan, hok pergi bayar kan arwah suami? Dia belakang, kapa-kapa pun. Ini pun tak boleh jalan ke, dia belakang lah tanggungjawab tugas saya dia. Ini dia tak ada dah kok. Rasa tu hilang sebelah tubuh lah. Dia tak ada yang gua kita aku minta. Dia tak ada pula. Dia anak sekolah. Jadi mau Indonesia agak muncul adik anda ni. Kalau mau jadi jiran-jiran lah Allah. Bak batu. Jadi kita kira ialah untuk masa terdekat ni dengan kita kata PKP. Ya. Ha, maknanya adik ada lagi untuk buat hijau.
Iyalah, wujudlah dia. Buat kerja sikit-sikit. Boleh tapuh hidup dia tu. Tak sekolah. Dia sekolah pandai. Sebab saya nak berhenti tu. Ikut tu kak. Tak sekolah tapi kak. Aku juga sekolah. Ya mana sekolah. Sebab kita berasa masa depan dia ceroh ke. Tu dia sekolah juga. Walaupun tak ada pitih pun. Macam tu lah rasa sayangnya dia. Kalau kita tak ada bagaimana nasib dia. Kalau dia tak sekolah ke. Sebab dia tak ada adik-beradik. Jadi, ialah adik terpaksa hijau. Jadi, sedangkan adik ada potensi belajar, adik pandai sekolah. Adakah adik rasa dengan adik terpaksa bekerja untuk makan minum hari-hari ni, adakah adik rasa itu satu beban bagi adik? Bagi saya lah, bukan beban semua tu. Sebab jaga mak ni salah satu kunci kejayaan untuk masa depan kita. Walau kita tak pandai ke, tapi kalau kita jaga mak, kita jaga semaya, insyaAllah kita berjaya. Lepas tu, bagi saya, jaga mak ni biasa je. Ya. Moga lama dah kita jaga. Saya tak ada gapo sangat jaga mak ni. Moga dia ni lahir kita ke apa, jaga kita kecil. Ya, kita tak boleh nak jaga dia. Lepas tu, ada cita-cita juga nak jadi cikgu. Saya kena kejar juga lah, tapi dalam masa yang sama kena jaga mak. Kena kerja. Tapi bagi tu ujian lah. Kita kena korban ke kehidupan kita untuk kita berjaya. Mula-mula memang rasa susah. Dia lama-lama dia akan rasa benda tu macam satu atau satu benda perkara biasa. Bila kita berjaya, baru kita tahu, oh, benda ni kunci kejayaan aku. Oh, sebab ibu ni juga syurga kita. Walaupun kita buat baik setara mana, tapi kalau kita tak ada reda ibu, supaya ya. Kena ada reda ibu tu. Ming, terima kasih lah sebab jaga orang kecil lagi. Banyaklah pengorban Ming. Pengorban Umi pada orang. Ni orang pula lah nak balas jasa Umi. InsyaAllah boleh. InsyaAllah masa depan orang cikgu. Umi pun banyak dah buat korban ke masa, duit tu nak besar ke orang. Tak apalah orang pula jaga Umi. Lepas tu lepas lah. Abah tak ada ke apa. Ni orang pula jaga Umi. Dulu abah lah ni orang pula. Okey, tanggungjawab orang pula. Walaupun orang kerja, orang belajar, biar letih sikit pun tak apa. Sebab letih tu lama-lama akan jadi rasa bahagia. Sebab kita berjaya tu. Letih sementara je. Muka tahun lepas nak habis dah sekolah. Muka pun hangat lah. Tu kak pun ada. Boleh juga tengok-tengok ni. Kalau orang belajar nanti ni ke. Dia orang boleh kerja ke. Jaga mula. Kasih dah. Tuhan lindungi ayah ibuku. Ini syurga ke. Aku jaga ni. Walaupun susuk ko senek ko ni tak Umi kena jaga. Walaupun malah Umi duduk gini pun bagi orang bukan beban ni. Bukan beban ni bagi orang. Ini satu kata anugerah untuk orang jaga ni. Jadinya pada hari ini saya mewakili Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan ingin menyampaikan bantuan segera lah kepada keluarga adik dengan mak. Kali ni ada barang keperluan lah untuk apa
gabung ke Kasih. Terima kasih. Terima kasih lah. Terima kasih lah banyak pada pembayar-pembayar zakat. Pembayar zakat. Kepada Majlis Agama Islam Kelantan lah. Sebab dengan bayar zakat tu boleh tolong keluarga. Bukan keluarga saya ya, keluarga orang lain. Terima kasih lah banyak-banyak.